Diketahui harga dua buku dan satu pulpen adalah empat belas ribu. Sementara untuk harga satu buku dan tiga pulpen, Nina memberikan uang dua puluh ribu dan ia mendapat kembalian lima ribu lima ratus. Ditanya jika Santi membeli satu buku dan satu pulpen dengan uang sepuluh ribu, maka kembalian yang diterima Santi adalah langkah pertama kita memisalkan terlebih dahulu. Misal, buku adalah B dan pulpen adalah P. Maka diperoleh persamaan 2B ditambah P sama dengan 14.000. Kita beri nama, ini persamaan 1. Persamaan yang kedua, yaitu B ditambah 3P sama dengan 20 Dikurangi 5.500, maka b ditambah 3b sama dengan 14.500. Kita beri nama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi b. Kita tulis persamaannya 2b ditambah b sama dengan 14.000. B ditambah 3b sama dengan 14.500. Persamaan kedua kita kalikan dengan 1, sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Maka menjadi 2b ditambah b sama dengan 14.000. 2b ditambah 6b sama dengan 29.000. Kita kurangkan 2B dikurangi 2B hasilnya adalah 0 P dikurangi 6P hasilnya adalah negatif 5P sama dengan 14.000 dikurangi dengan 29.000 hasilnya adalah negatif 15.000 P sama dengan 3.000 Kemudian kita substitusikan P ke dalam salah satu persamaan kita ambil persamaan yang pertama 2b ditambah 3.000 sama dengan 14.000 2b sama dengan 11.000 b sama dengan 5.500 Santi membeli satu buku dan satu pulpen maka 5.500 ditambah 3.000 sama dengan 8500 uang kembalian yang diterima Santi yaitu 10000 dikurangi 8500 sama dengan 1500 jadi uang kembalian yang diterima Santi adalah 1500